Kata Dr. Qaradawi, ni antara orang yang terpengaruh dengan Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah merupakan kalangan ulama yang aku sayangi, bahkan barangkali dialah yang paling hatiku sayangi di kalangan mereka, yang dalam kalangan mereka yang paling dekat kepada pemikiranku. So kalau kita baca Qaradawi, dia kata dia ni ada beberapa peringkat dalam hidup dia. Peringkat awal, dia terpengaruh dengan madrasah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian dia jumpa madrasah Ibn Taymiyah, kemudian dia rasa madrasah Ibn Taymiyah itu besar, merangkumi kedua-duanya. Saya tidak merendahkan Imam Ghazali, itu dia kata, tapi saya ingin menyatakan seperti mana bin Bayyah menyebut bahawasanya perbahasan Islam ini di atas dua tokoh yang besar. Satu aliran Al-Ghazali, satu aliran Ibn Taymiyah. Jika kita dapat mengambil manfaat daripada dua-dua aliran ini, kita akan dapat melihat keluasan kesarjanaan Islam.